Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pemancing dimanapun Anda berada. Salam satu hobi, memancing pangkal awet muda. Oke. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan rel pancing ya yang sudah kita gunakan mancing di laut. Ya, kita bersihkan supaya rel kita tidak berkarat, pastinya awet dah. Oke ya. Tackle yang saya pakai di sini ada rel 8500 merek Pen Spin Pacer. Ya, kelihatannya agak berkelas ya. PE4 saya pakai muat sekitar 300 meter. Cukuplah panjang untuk kelas medium high. Kemudian ini yang 8500 ya lumayan lah. Awet. Saya pakai jorang rod merek Centro Roadstar. Ya, ini ya speknya. Centro Roadstar. Kemudian speknya model 80LS length 8,0 line class PE 6 sampai 8, lure 250 gram sampai 350 gram. Oke, ini rodnya yang saya pakai butt join sambung pangkal. Sambung pangkal. Oke, lanjut. Pertama-tama kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita buka penutup atas. Setelah terbuka, kita tarik. Kemudian ininya, handle-nya kita buka, putar terus. Nah, nanti yang kita gemukin di sini pakai minyak gemuk di sini, di sini. Nah, di sini kita pakai semprot minyak, sih boleh. Nah, ini yang agak rawan. Di sini harus putar. Di sini terletak benang. Ini yang harus kita rawat. Oke, dilap aja sampai benar-benar bersih dan kering. Di sini juga sering terjadi karat. Di sini juga kita pelumasi dengan minyak gemuk. Oke, setelah selesai ya, karena nggak ada minyak gemuk ya, saya pakai balsam. Balsam pun ya, selain untuk pegel inu encok, bisa juga digunakan untuk pelumas rel. Kita ambil sedikit, langsung kita oleskan. Di sini juga agak banyak juga boleh. Nah, kemudian di handle-nya, di bautnya, supaya pancing kita awet. Oke, lanjut untuk ininya kita lap-lap sedikit setelah disemprot. Kita pasang kembali setelah bersih. Kali ini masih ada kotor. Ya, ini cara cepat aja. Setelah kita mancing, kita bersihkan
sekedar aja supaya jangan berkarat dan pancing kita awet. Baik, masukkan. Masukkan kembali. Tutup. Kita pasang kembali. Oke, kawan-kawan semua, pancing sudah siap untuk dibawa ke laut. Kapanpun kita berangkat sudah ready. Demikianlah tutorial cara membersihkan rak pancing yang dapat saya beri. Jangan lupa di subscribe dan komen and share. Ingat, memancing pangkal awet muda. Terima kasih.